Halo teman-teman, bertemu lagi dengan channel Dilariana Official. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, pada hari ini saya akan menghadiri undangan perayaan Hari Raya Natal di Gereja GKMI Kampung Baru. Teman-teman, mari kita saksikan bagaimana proses perayaan Natal gabungan tersebut. Oke. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah Natal di GKMI Merpati Kampung Baru ini. Marilah kita mulai ibadah Natal di GKMI Kampung Baru di dalam nama Allah Sang Pencipta Alam Semesta. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera turun atas kita di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Dari pulau
dalam setiap kehidupan kami. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau Tuhan boleh terus melawat setiap kami yang ada di tempat ini, dari tempat kami masing-masing hingga di tempat ini, hanya satu tujuan kami, untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kuasa daripada Tuhan boleh terus ada bersama-sama kami di tempat ini, sehingga kami menyembah di dalam roh dan kebenaran. Biarlah Tuhan hadir di tempat ini. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa untuk setiap saudara-saudari kami yang ambil bagian pelayanan hari ini, kiranya Tuhan kuasai, yang terlebih hambamu yang sebentar lagi akan menyampaikan kebenaran firmanmu. Bapa kami di dalam surga, kami serahkan untuk rangkaian ibadah perayaan Natal sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta ucap syukur. Sorga dan Allah yang berkuasa di bumi, Allah itu juga yang berkuasa dalam hidup kami. Pada kesempatan saat ini Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena penyertaan-Mu, pertolongan-Mu. Kami boleh datang dari berbagai tempat, dari berbagai gereja, dan kami boleh pertemukan di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itu adalah anugerah yang terbesar yang Tuhan nyatakan kepada kami. Pada kesempatan siang hari ini, kami meletakkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dan
Dilanjutkan ketua umat untuk ucapkan tiga. Puji Allah. Berliana dan wakil hebat yang besar waktu tenang teman-teman, ini adalah khotbah Pendeta Tri Susanto. Mari kita menyerahkan pemberitaan firman Tuhan siang ini dan kami serahkan ya Tuhan pemberitaan firman Tuhan siang ini supaya Engkau sendiri akan berbicara pada setiap lubuk hati kami. Hamba-Mu yang menyampaikan, kiranya Tuhan urapi, Roh Kudus-Mu bekerja atasnya. Tuhan memberi hikmat, marifat, bijaksana, dan pengetahuan. Supaya firman Tuhan yang disampaikan, kami terima dengan sukacita dan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera di bumi. Ya, kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi. Apa itu maksudnya? Damai. Arti damai itu bisa berarti rukun. Ada seorang pendeta senior kami yang selalu menyatakan, shalom. Shalom itu artinya apa? Rukun. Kalau orang Jawa menyebutnya dengan tepo seliro. Ada toleransi. Saling menghargai. Atau ceasefire atau gencatan senjata, ya berhenti berperang, tak lagi bermusuhan dan saling ternyata berbeda dengan damai sejahtera yang dunia pahami. Kalau kita melihat dalam Yohanes 14 ayat 27 dan 28 itu bahwa damai sejahtera Tuhan itu dilandasi kasih yang agak rela berkorban. Kasih yang tanpa pamrih, kasih yang mau menyerahkan segala sesuatu sebagai korban bagi orang yang dikasih. Satu perkara itu apa? Satu perkara adalah percaya Yesus. Karena hanya di dalam Yesus sang bayi Natal yang kita peringati itulah ada pengampunan dosa, keselamatan sejati dan kehidupan. Percaya Yesus, maka kita memperoleh pengampunan dosa, keselamatan sejati dan kehidupan yang kekal. Itulah inti kehadiran Tuhan Yesus. Natal itu, inti dari Natal itu karena kasih Allah, oleh karena kasihnya itu, maka Allah rela mewujud atau berinkarnasi menjadi manusia supaya setiap orang yang baik ya. Tanpa Natal, saudara-saudara, tanpa Natal tidak ada damai sejahtera. Tanpa Natal surga pun tiada. Jadi saudara-saudara, kehadirannya
membawa kita diperdamaikan dengan Allah yang sebagai renungan bagi kita. Saya sebagai hamba Tuhan mengajak jemaat untuk selalu menciptakan sukacita dan damai sejahtera itu yang sudah kita terima walaupun dalam situasi yang sulit dan terasa tidak mungkin atau impossible sekalipun, karena kita dikenan Allah untuk menerima di dalam Tuhan Yesus bahwa kedatangannya yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala Efrata itu membawa damai sejahtera. Akhirnya saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, selamat Natal. Selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2024. Damai di bumi, damai di hati. Tuhan memberkati. Shalom. 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 Ya, terpujilah nama Tuhan. Karena kasih Tuhan boleh kita berkumpul di baiknya yang suci. Yang saya hormati Pak Pendeta Yesus Santo. Teman-teman, ini adalah panitia Natal Gereja GKMI. Yang saya hormati para hamba-hamba Tuhan yang ada di Kecamatan Pugu. Sambutan. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan yang saya hormati para undangan dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir di sini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena begitu besar kasih Tuhan atasnya. Saya minta maaf atas nama semua jemaat GKMI Merpati Kampung Baru mengucapkan selamat Natal tanggal 25 Desember tahun 2023 dan menjelang tahun baru 1 Januari 2024, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Teman-teman, ini adalah kata sambutan dari Ketua Panitia ya, Natal Gereja GKMI. Teman-teman, ini adalah persembahan dari umat Gereja Katolik Santo Ignatius Kampung Baru, teman-teman. Ini adik-adik kita akan menyumbangkan tarian ini untuk gereja GKMI Kampung Baru. Ayo kita saksikan, kita lihat adik-adik kita dalam tariannya.
kita. Saya undang Bapak Ibu sekalian ke dalam ini. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian kita sore hari ini, Bapak Ibu. Biarlah kita pulang ke tempat kita masing-masing dari pimpinan Tuhan. Nanti hambanya Bapak Markus Manjono pimpin doa penutup sekaligus doa doa. Firman yang telah kami dengarkan, sungguh hidup kami dipenuhi
dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan, damai yang daripada Yesus Kristus itu melalui setiap kami yang hadir, melalui setiap keluarga demi keluarga. Tuhan, saatnya kami akan mengakhiri seluruh rangkaian dan pelayanan Natal pada saat ini. Mohon berkat-Mu kiranya menyertai setiap jemaat Tuhan dalam setiap perjalanan mereka, baik yang melalui perjalanan darat maupun sungai. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati kami. Kami boleh tiba di tempat kami membawa sukacita dan berkat-Mu, dan kami boleh melalui perjalanan kami dengan penuh sukacita. Kami juga bersyukur Tuhan untuk jemaat di tempat ini yang menyediakan berkat untuk kami dinikmati bersama-sama. Kiranya apa yang telah tersedia dan akan kami nikmati menambah rasa syukur bagi kami semuanya. Dan mohon kiranya Tuhan dapat berkati secara berlimpah untuk gereja di tempat ini, dan untuk setiap hamba Tuhan, pemerintah jemaat yang ada di sini yang telah mempersiapkan segala sesuatunya yang baik dan penuh sukacita dan kesungguhan. Terima kasih Bapak, kami akan menikmati berkat ini dengan penuh syukur. Dan sekian jemaat yang dikasihi oleh Allah, arahkanlah hatimu menerima dan berkatnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat ini melimpah atas hidup kita semuanya, mulai saat ini sampai Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita semuanya di awan-awan kemuliaannya. Haleluya. Selesaikah perayaan Natalnya? Ini sama Bapak Pendeta ya. Aduh Pak Pendeta, terima kasih sudah datang Kampung Baru Pak Pendeta. Kita dari channel Dilariano Official Pak. Ini perayaan Natal gabungan tahun 2023 di Gereja GKMI Kampung Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya. Pada sore hari ini telah selesai. Teman-teman, jangan lupa ya, dukung channel Dilariano Official. Jangan lupa like, subscribe, komen, share. Oke, terima kasih. Selamat sore.